I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's... Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya sahih dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen atau cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan isu-isu yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini. Tidak sampai setengah tahun ibu pergi, bapa Abby abadi pula meninggal dunia. Sungguh adik rindu. Dalam masa tidak sampai setengah tahun, bekas anggota kumpulan elit Abby abadi diuji kehilangan kedua-dua ibu bapanya. Selepas kehilangan bonda Allahyarham Hasna Abu pada Oktober lalu, Abby diuji dengan pemergian bapanya Allahyarham Abdul Manan Tadin 87 pada Selasa. Abby memaklumkan jenazah arwah bapa dimandikan di Masjid Aso Birin Al-5C dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Al-Fo Lembah Keramat selepas solat Johor semalam. Berita sedih pemergian arwah bapa dikongsi Abby menerusi hantaran dimuat naik dalam Instagram. Kata Abby, banyak jasa bapanya kepada dia dan keluarga sehingga dia merasa cukup atas kasih sayang yang diberikan. Saya bersaksi bahwa ayah ini menjaga saya dengan baik dan menjalankan tanggung jawab sebaiknya kepada anak-anaknya. Banyak sifat baik ayah, tetapi yang paling dekat ayah suka bersedekah. Walaupun tak banyak mana, tapi ayah suka berbelanja untuk memberi kepada orang lain. Memang ada yang kurang sebab ayah anak ramai, tapi untuk bagian saya merasa cukup. Terima kasih ayah, sungguh adik rindu, tulis Abby. Bagaimanapun, Abby tidak berkongsi secara terperinci mengenai maklumat kematian arwah bapa. Tetapi sebelum ini, ibu kepada enam cahaya mata itu pernah berkongsi keadaan bapanya yang sudah uzur. Terdahulu, Abby kehilangan arwah ibu selepas pingsan ketika menjalani rawatan dialisis di sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur pada Oktober lalu. Sekian info hari ini. Terima kasih.